Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Ustaz Pimpinan bersama seluruh masjid guru yang hadir, kami santri pondok pesantren Melenia tahun ajaran 2022-2023 yang berbahagia. Pertama, tentu kita bersyukur kepada Allah SWT. Kali ini kita hadir di tempat yang sangat sangat sederhana ini, walaupun dikatakan ini aula belum representatif. Tentu kita menunggu kepada kondisi yang representatif serta insya Allah. Kalau sekarang ada guru kita, nanya kita yang tidak panas matahari, mudah-mudahan nanti aula kita tidak ada yang model sekarang ini. Ya, mudah-mudahan ada AC-nya kalau panas. Amin. Selanjutnya, mari kita sama-sama dengan ikhlas mengucapkan salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah. Ada kami semuanya, saya sangat gembira sekali ini melihat santri, masjid guru semuanya, ya khusus santri ini, calon-calon pemimpin masa depan. Santri dan juga seluruh majelis guru, insya Allah calon-calon penghuni surga, insya Allah. Insya Allah. Pada pagi hari ini saya diberi amanat oleh pembawa acara untuk menyampaikan sejarah pondok pesantren dunia. Bagi yang lama tentu ini story atau hikayah yang mungkin membosankan, tapi bagi santri yang baru ini sesuatu yang baru. Kedatipun demikian, untuk supaya fresh bagi yang lama, kita ulang kembali. Bagi yang baru tentu sesuatu yang belum diketahui, mengetahui yang baru itu sangat menyenangkan. Anak kami semuanya, santri pondok pesantren ini, dengan tidak panjang lebar, dengan singkat saja, mungkin khususnya anak baru sudah ada yang membaca tentang lembaga ini, apakah itu melalui website. Ya, mungkin. Tidak tiba demikian, dalam kesempatan ini sampaikanlah bahwa lembaga pondok pesantren dunia ini dulunya pada tanggal 11 Oktober 1978 dimulailah tetap muka untuk pelajaran di kampus satu, di mana waktu itu masa penjajahan Belanda. Walaupun dalam masa penjajahan Belanda, yang belajar, kalau dulu namanya bukan santri tapi pelajar di tingkat SLTP-nya, kemudian di tingkat
kuliahnya atau STLTA-nya. Dalam masa itu, tentu namanya dalam masa penjajahan, tidak ada semacam ketenangan dalam wilayah. Was-was terus karena Belanda menjajah kita. Tapi sebagai catatan bagi Ananda santri kelas 1 sampai kelas 6, walaupun tidak tenang, kenapa tidak tenang? Kalau ada pengumuman atau tanda-tanda bahwa Belanda akan masuk ke Asia ini, maka bagi yang wanita disembunyikanlah. Apakah itu ada namanya kapur? Tahu kapur bagi yang di luar Sumatera Barat, tempat penyimpanan padi. Ya, disembunyikan ke sana. Ya, kalau sudah kembali atau jauh dari pasien ini, Belanda barulah keluar. Tapi itulah kondisinya. Tapi mereka walaupun tidak kenal, was-was terus. Kenapa was-was? Kalau Belanda menciduk atau menyandra seorang wanita, itu berbahaya. Itu bagi Anda santri sekarang ini dalam keadaan tidak tenang, tidak bisa ya konsentrasi, hasilnya walaupun demikian baik, bagus, mereka berhasil. Kita lanjutkan di masa penjajahan Jepang tahun 1943 sampai tahun 1945. Waktunya relatif singkat, lebih kurang 2 tahun, tetapi rakyat atau bangsa Indonesia sangat-sangat menderita. Kenapa? Karena Jepang sangat kejam. Sangat kejam. Sampai-sampai pakaian juga susah waktu itu. Sehingga di pasien ini ada juga yang memakai pakaian dari paruh namanya. Paruh itu semacam model boni. Ya, sudahlah boni. Kemudian ada pula binatang yang bergerak terus di dalam pakaian yang bernama goni itu, paruh. Ya, berjalan-jalan dia. Kalau di sini namanya kumbo. Kumbo. Itu. Ya. Dia memakan darah. Menghisap darah. Ya. Sehingga karena saking banyaknya kumbo itu, diambil satu-satu, kemudian dibilas dengan botol. Berbunyi-bunyi dia itu, karena saking banyaknya. Ya. Jadi pakaian susah, ya akan dimakan susah, ya belajar susah masa penjajahan Jepang. Namun demikian mereka baik, sukses. Terus dilanjutkan lagi di masa-masa ya sudah revolusi atau sudah merdeka dari 17 Agustus 1945. Dilanjutkan proses belajar mengajar sudah kondusif karena sudah merdeka. Tentu
dibandingkan di masa penjajahan dengan masa merdeka itu berbeda hasilnya. Alhamdulillah mereka juga yang belajar di pasti ini. Kalau dulu dari Padang Buang, dari Kota Buang, dari Balai Mura atau sekitar tiga balai, itulah pelajar-pelajar atau siswanya dulu. Ya. Mereka kondisinya jalan kaki ke sini. Kalau dari Balai Mura yang melalui jalan, ada jalan tapak melalui sawah. Ya. Kalau musim hujan, basah-basah kopi itu banyak bedes dimutasikan ke tempat lain tanpa saya sebutkan namanya. Mutasi. Sehingga terjadilah perubahan-perubahan karena gurunya pindah, jadwalnya tentu berubah-berubah pula. Kendati pun demikian, alhamdulillah. Ya, mereka banyak juga yang sukses. Terus di Orde Baru begitu juga. Ya, Orde Baru. Di dalam masa Orde Baru banyak juga cobaan-cobaan. Dan juga karena banyak cobaan itu tentu grafik dari jumlah siswa atau pelajarnya menurun. Kemudian karena menurun-menurun sampai tahun 1991. Tepatnya pada tanggal 18 September 1991, pengurus bersama simpatisan, kemudian alumni, tokoh-tokoh masyarakat untuk yang ketandu. Dulu kecamatan ini masih satu kesatuan sampai akhir dengan Candung. Sekarang sudah dengan mereka sepakat untuk merubah dari namanya Al-Madrasatul Diniyah menjadi Pondok Pesantren Modern Diniyah. Jadi dari Al-Madrasah menjadi Pondok. Mereka berniat melakukan perubahan ini untuk meningkatkan kiprah dalam pendidikan, untuk mempersiapkan generasi penerus, generasi penerus. Kemudian juga ditetapkan apa visi misinya. Di dalam visi lembaga yang di bawah naungan Yayasan Pengembangan Dunia, visinya menjadi lembaga yang mempersiapkan generasi penerus menjadi calon-calon ulama dan cendekiawan muslim. Tentu Majlis Guru santrinya semuanya tentu menuju kepada visi dan misi. Anak-anak kami semuanya santri pondok pesantrennya. Seperti apa yang disampaikan tadi, perubahan itu bukan latah dari pesantren berubah namanya dari madrasah Al-Imbat dan Santri Diniyah menjadi pondok pesantren Modern Diniyah. Bukan latah-latah, tapi suatu niat ikhlas dengan tulus, ya,
untuk mempersiapkan generasi penerus sebagai calon-calon ulama dan cendekiawan sosial. Karena kami semuanya, tentu kalau itu visinya, kita seharusnya sayu selangkah untuk mencapai visi dan misi itu. Untuk itu, kepada anak-anak kami semuanya, bersiap-siaplah, khususnya bersatu sebagai calon-calon pemimpin masa depan, kelas 1 sampai kelas 6, cobalah hayati, pahami visi dan misi lembaga ini. Kalau berbicara tentang misinya, mendidik santri-santriwati bertakwa, kemudian mengetahui dasar-dasar ilmu agama, pengetahuan umum, mempunyai keterampilan, dan juga mampu mengembangkan diri sebagai calon-calon ulama dan jadi kawan muslim. Dari unsur-unsur misi ini, ya tadi, ya orang yang bertakwa, kemudian mengetahui dasar-dasar agama, bahasa Arab, bahasa Inggris, kemudian pengetahuan umum, dan juga mampu mengamalkan diri, dan juga mempunyai keterampilan sebagai calon ulama dan cendekiawan muslim. Anda semuanya, tentu Anda harus mempersiapkan dirinya untuk menghadapi program atau dari visi dan misi tadi. Tanpa memahami secara seksama, tentu Anda bimbang nanti. Untuk menghilangkan kebimbangan, pahamilah visi dan misi ini. Tadi ada unsur pengetahuan agama, bahasa, pengetahuan umum, kemudian yang mempunyai keterampilan, mampu untuk mengembangkan diri. Cobalah Anda betul-betul memahami sebagai bekal untuk meraih kesuksesan Anda di lembaga ini. Mungkin Anda dari sejarah pondok ini secuil bisa memahami untuk dan kelanjutannya, Ustaz, ini kalau Ustaz ingin menyampaikan sedikit tentang bagaimana pondok pesantren ini, ya dulu di masa angkatan pertama santri-santriwati menghadapi agak berbeda dengan yang sekarang. Kalau sekarang ruang makannya sudah bagus, kalau dulu sangat memprihatinkan. Kenapa demikian? Karena
tonggaknya masih bambu, kemudian lantainya masih tanah, pintunya belum ada, sehingga ayam masuk, bahkan yang berkaki empat juga masuk. Ini sudah dia rintih ketawa, senyum, ingat sejarah dulu itu. Kalau sekarang sudah bagus, tetapi sudah sempit pula sekarang. Dulu dipersiapkan ruang makan yang Anda lihat di belakang itu, ya, hanya untuk kita beratus orang. Nah sekarang kalau yang di sini kawasan Santriwati udah hampir 500, tentu tidak muat lagi. Begitu juga yang di tempat Putra kampus 3, bentuknya sama, ukurannya juga sama. Kita siapkan juga untuk lebih kurang 200. Tahu-tahu berkembang, tidak bisa makan bersama-sama lagi, terpaksa antri. Dan kami semua, apa yang bisa masuk di sini? Kalau dulu di masa penjajahan, ya, orang susah belajar, tapi sukses. Kalau sekarang zaman Anda hadapi, makannya mungkin, ya bukan mungkin, sudah terjadi antri, mandinya juga mungkin susah. Tapi yakinlah Anda, dengan kehidupan di pesantren ini, Anda akan mempunyai suatu kesadaran. Apa kesadarannya? Menghadapi tantangan itu harus bersabar. Kemudian timbul juga dalam diri Anda, di dalam menuntut ilmu ini harus mempunyai sikap, adanya sikap militan, siap tempur dan siap berjuang. Hidup ini harus dengan berjuang. Itulah hikmahnya. Kalau sekarang mungkin Anda, ya karena panas, berkurang airnya, tentu mungkin nanti ya mandinya sekali sehari, mungkin juga sekali dua hari mungkin. Nah ini tantangan buat Anda. Kalau dulu orang susah, kalau yang putrinya, wanitanya datang penjajah disembunyikan, mereka sukses. Sekarang Anda mungkin menghadapi tantangan, misalnya tentang air. Nanti itu hadapilah tantangan ini dengan berjiwa besar, bukan berjiwa kerdil. Kalau berjiwa kerdil, Anda balik kanan dari kampus 3 menuju ke rumah kembali. Jadi jangan berjiwa kerdil, hadapilah tantangan itu. Sebab Anda sebagai calon pemimpin harus punya latihan-latihan menghadapi tantangan. Walaupun di kampus 3 nanti kekurangan air, Anda bisa keluar sedikit arah di utara, sambil mandi juga bisa berenang. Ya, kalau kondisi kita mengharapkan demikian, bisa. Yang usah masuk di sini adalah Anda harus siap menghadapi tantangan. Ya. Tadi sudah ada semacam perbandingan buat Anda. Baik, di masa
penjajahan Belanda, Jepang, Orde Lama dan Orde Baru, sekarang ada di masa-masa sekarang ini menghadapi tantangan juga. Tantangan itu tentu ibarat ini. Ada kesukaran sekarang masa air misalnya, insya Allah ada kalau tabah, sabar, berjiwa besar, apapun tantangannya, yang penting anda sabar, insya Allah tidak akan mengganggu konsentrasi anda. Nah, kami semuanya untuk menghadapi ya belajar di pondok pesantren ini sebagai bekal juga buat anda, izinkanlah saya bercerita sedikit peristiwa yang terjadi pada tahun 1965. Ya, kami waktu itu 11 orang ingin mendaki Gunung Merapi. Ya, sebelum mendaki Gunung Merapi, dibawalah bekal dan dipersiapkan bekalnya. Bekalnya ada beras, ada makanan ringan, kemudian gula tebu, kemudian kompor, kompor yang dipompa, gitu ya. Pompa. Kemudian terus kayu. Karena pendakiannya agak berat, ya. Tentu di sini harus ada disiplin. Karena kita menghadapi rimba dan juga jalannya sangat berat tantangannya, diperlukan disiplin. Jadi 11 orang ini Ustaz Binti untuk berangkat ke Gunung Merapi. Sampai ya dengan singkat kata, sampai di puncaknya yang sesudah maghrib. Waktu itu musim panas dan juga malamnya bulan purnama. Sebelum ya kembali lagi ke belakang, sebelum sampai saya menyampaikan nanti di dalam rimba tidak boleh mengatakan yang kotor-kotor, tidak boleh mencabut-cabut tanaman, tidak boleh membawa atau membuang sampah sembarangan. Alhamdulillah semua yang disampaikan itu dilaksanakan dengan baik. Akhirnya kami sampai di puncak Gunung Merapi. Bisa kelihatan dari sini Gunung Merapi. Sampai di sana berdoa semoga asap Gunung Merapi itu mudah-mudahan arahnya ke timur. Alhamdulillah dari kami sampai pagi, asap sekundarnya itu Gunung Merapi itu ke timur terus. Sebab anginnya dari barat. Kenapa kami berdoa supaya asapnya arah ke timur? Sebab asapnya itu berbau ininya, berbau belerang. Ya, kalau lama-lama terhisap bisa pingsan. Alhamdulillah semuanya aman, terkendali, sehat. Kemudian untuk memberitahu orang tua, ya kami membakar kayu sedikit. Ya, dari pembakaran kayu itu nampak api
dari pasien ini ke arah gunung berapi. Kemudian pagi-paginya memberi tanda juga kepada orang di pasien kampung di bawah kaca. Kaca itu dianakkan ke matahari dan diarahkan ke pasien bahwa kami dalam keadaan aman yang sehat. Alhamdulillah sampai mau turun lagi selamat. Dari cerita ini Ustaz ingin tahu ini apa yang diambil, yang bisa diambil di sebulan, apa yang bisa mengambil kesimpulan ini. Angkat tangannya. Kalau pemimpin itu harus berani tapi sopan. Siapa yang siap? Tidak ada ya. Baik. Jadi sebelum menghadapi sesuatu, kita harus mempersiapkan segala sesuatu, apalagi mendaki gunung, dan juga harus ada disiplin. Begitu juga khusus kelas 1 ini, karena baru Ananda ibarat masuk kapal. Kapal itu bagaimana berlayar menuju tujuannya. Ada nakoda, ada kaptennya, ada awaknya, ada penumpangnya. Jadi adanya ibarat penumpang kapal sekarang, kapal besar. Nah, tentu harus juga bagaimana bekalnya sebelum naik kapal, bagaimana disiplin di atas kapal supaya jangan tenggelam, bagaimana supaya sampai pada tujuan. Maka Ananda harus menyadari hal demikian. Untuk itu pendaki pun cerita singkat yang sampaikan tadi itu yang bisa Ananda pedomani dalam mengarungi atau menutup ilmu di lembaga pondok pesantren Muhammadiyah ini. Karena kami semuanya kalau berbicara tentang sejarah pondok pesantrennya, kalau kita buka bisa panjang lebar, kalau dalam bahasa Minang dirantang yang panjang dibuka kamu singke. Kalau kita mau memperlebarnya bisa, tapi Ustaz ingin berbicara tentang sejarah ini bukan tanggal tempat orangnya, memang itu penting, tapi yang lebih penting lagi adalah bisa ada menangkap hikmah dari rentetan peristiwa sejarah tadi itu. Ya, menangkap hikmah. Ya, mana yang positif Anda tak ambil, mana yang negatif ditinggalkan. Ya, ditinggalkan. Jadi itu mereka semuanya jadilah orang-orang yang pintar untuk bisa mengambil hikmah dari peristiwa-peristiwa yang terjadi. Kalau tadi Ustaz di dunia mana untuk menyampaikan sejarah pondok pesantren ini, itu ambillah hikmahnya yang positif. Kalau dulu orang dalam banyak tantangan bisa sukses, sekarang mungkin Anda menghadapi tantangan ya, menghadapi kekurangan air misalnya, jangan mental kecil, jangan model bunga putri mamu. Kalau bunga putri mamu itu dipegang dia mengerucut, nanti Anda kurang air, tidak petah, kemudian tidak pandai adaptasi dengan teman yang background atau latar belakangnya berbeda-beda, tidak betah. Jangan, cepat pandai beradaptasi
Sebab kalau pendidik itu ya harus cepat beradaptasi, cari kawan sebanyak-banyaknya, bukan mencari lawan. Sebab kita mempunyai prinsip apa? 1000 kawan masih kurang, 1 lawan itu banyak. Ya, 1 musuh banyak, 1000 kawan masih kurang. Audiku adalah semuanya ya di lembaga penuh pesantrennya ini, cobalah. Ya, sebagai calon-calon pemimpin masa depan harus pandai beradaptasi. Ananda harus mempunyai sifat militan. Militan itu siap tempur, bukan berperang, tapi siap menghadapi tantangan, siap menghadapi problem. Dan kalau problem itu sangat berat, cobalah. Nah, di sini kalau di kampus 3 misalnya, ustaz-ustaz itu bisa sebagai orang tua, sebagai paman, sebagai guru, sebagai kawan juga. Kedepan di kawan kita sebagai kawan, nanti mungkin klub pemain bolanya, futsalnya bisa bermain bersama ustaz satu tim berkawan. Jadi ustaz di sini, guru di sini, multifungsi. Untuk itu, kalau ada problem nanti, nah, cobalah. Ya, dengan ustaznya, ustazahnya melakukan ya diskusi, curhat, silakan. Yang penting anda jangan menumpuk-numpuk masalah. Ya, anda kami semuanya mudah-mudahan anda bisa menghadapi ya tantangan, dan juga bisa kalau ada problem ada solusinya harus cepat, jangan dibiarkan menumpuk-numpuk. Kemudian sebagai pesan juga kepada kelas 1 khususnya, kalau ada permasalahan ya sampaikanlah secara terbuka kepada ustaz dan ustazahnya. Ya, sampaikan. Sebab jangan sampai pula ke rumah, kalau sampaikan pula melalui HP ke rumah, tentu orang tua akan was-was, tidak tenang di rumah. Itu sebagai pesan pada kami kelas 1 khususnya. Sebab orang tua menghadapi banyak masalah. Ya, bagi petani, misalnya kalau sekarang kalau dari pertama dari Jati sawit itu harganya anjlok, itu problem juga. Jadi jangan ditambah beban orang tua dengan memberi informasi yang berat-berat. Kalau ada masalah sampaikanlah kepada ustaz dan ustaz. Nah, kami semuanya, karena sudah banyak yang berbicara satu sama lain, coba perhatikan ke depan apa yang saya lakukan, tiru. Belum serentak. Terima kasih. Kami semuanya, kalau tentang sejarah ini mungkin kurang tentu berminat. Jadi itu mungkin saja yang saya sampaikan. InsyaAllah nanti kita sambung pada kesempatan lain. Atas perhatiannya, terima kasih. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk babak kedua. Ana ingin bertanya kepada bapak pimpinan langsung. Alhamdulillah, Ustaz, sekarang kita sudah mencapai ribuan atau mencapai
ingin mencapai 1000 santri dan santriwati kita. Dan bagaimana Bapak pimpinan langkah-langkah membangun pondok pesantren modern di Pasir ini dan membangun santri-santri dan santriwatinya maju ke depannya dari zaman dulu sampai zaman sekarang, sehingga dari ada yang beberapa santri yang berniat untuk membangun pondok pesantren di daerahnya masing-masing. Terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Menurut semuanya, memang sudah terjadi beberapa alumni yang tamat dari sini melanjutkan ke perguruan tinggi, selesai perguruan tinggi kemudian mendirikan pesantren. Ada yang di dari Pesaman, ada yang tua almarhum, kemudian di Bengkulu ada di Payakumbuh, ya mereka dengan percaya diri menjadi kawasan. Alhamdulillah berkembang. Tadi ditanyakan bagaimana kiat untuk pesantren ini bisa berkembang. Saya tidak akan menjawab dengan terperinci detail, tapi dengan singkat saja. Dari berdirinya pesantren ini atau muka dimulai tahun ajaran 1992-1993. Waktu itu jumlah santri-santriwati masih sedikit. Kemudian yang sedikit itu dipersiapkan, ya, bagaimana keterampilan pidatonya, bahasa Arab, bahasa Inggrisnya. Mereka lah waktu libur menjadi sebagai corong atau kiblat berjalannya. Jadi santri, santriwati waktu itu waktu libur berpidato di tempat masing-masing. Tentu masyarakat bertanya di mana sekolah. Nah, kemudian dari mulut ke mulut, maka tahun ajaran keduanya jumlah santri santriwati langsung drastis melonjak dari 23 untuk tahun ajaran selanjutnya menjadi 261 orang. Kemudian dari segi guru, ya, kita mencoba bagaimana cara menghadapi program. Kita tidak top down, bukan berbentuk instruktif dari pimpinan kepada guru-guru. Ya, kita mencoba bottom up dari bawah ke atas. Ya, jadi kita inventarisir bawana pikiran, usulan, gagasan, program dari guru-guru. Kalau kami dulu di Jawa Timur, apa kata kiai, dilaksanakan berbentuk instruktif. Itulah menghadapi program PDM-nya,
dan juga rencana-rencana pembangunannya. Jadi kita bersama-sama ya bermusyawarah ya, dengan demikian berulang dari tahun ajaran 1922 sampai sekarang ini yang sudah lebih 20 tahun yang sudah lebih 20 tahun lebih ya alhamdulillah berkembang sehingga terpaksalah kita menolak calon ya Santi Sandiwati dengan melalui tes penolakannya secara halus ya menolak secara halus melalui tes. Itulah di antara kiat memimpin lembaga pondok pesantren khususnya di sini atau pada umumnya Sumatera Barat. Jadi kita juga melakukan ATM. ATM itu bukan kunjungan tunai mandiri, bukan. ATM itu kita mengamati mana pondok di lain tempat. Kita amati yang A nya, amati. Kemudian T nya kita tiru. Ya, kita tiru. Kita bawa yang positif, yang baik, kita tiru. Kemudian kita modifikasi M nya, M. Kita modifikasi. Kalau Sumatera Barat, ya, kita mengetahui ini masyarakat yang sudah itu, tentu kita harus pandai-pandai, ya. Sebab kalau kita tidak pandai, ada orang yang sekolah di Jerman, sekolah di Amerika, tapi tidak pandai pulang kampung, istilah orang kampung, oh, profesor, profesor selawa. Senior atau doktor, doktor selawa, kami tidak bisa dimudah. Kalau tidak pandai, jadi modifikasi itu maksudnya adalah bagaimana kita membentuk suatu gagasan, ya, ide, program sesuai dengan kita di sini, ya, sesuai dengan kita di sini. Sebab kalau kita pinta, ya, kalau itu salah, kerjakan salah sendiri. Jadi ada unsur yang disebut tadi juga ada unsur ATM nya, amati, tiru dan modifikasi. Insyaallah kalau Ananda betul-betul mengamati dari perasaan sampai kesan, bagaimana dia lihat, anda amati, anda dengar dengan baik, itu semuanya mendukung pendidikan dan juga sebagai bekal untuk mendirikan lembaga pendidikan nanti di tempat masing-masing. Insya Allah, semoga berhasil. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Pembina. Semoga apa yang disampaikan menjadi motivasi untuk kita ke depannya. Amin, amin ya rabbal alamin.